Pemirsa, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo temu kangen dengan penyandang disabilitas di posko Perjuangan Rakyat Bumi Pospera di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Ganjar mengaku akan memberikan peluang lebih besar bagi penyandang disabilitas di pemerintahan maupun di perusahaan. Menurut Ganjar, pentingnya memberikan kuota khusus dalam pemerintahan dan perusahaan untuk mendukung inklusi sosial dan ekonomi bagi kaum disabilitas. Ganjar menekankan bahwa pemerintah harus mengambil tindakan afirmatif dengan memberikan kuota pekerjaan khusus bagi disabilitas. Di Bumi Pospera, Ganjar juga meninjau unit usaha yang semua pekerjaannya teman-teman disabilitas. Ya, mesti ada kewajiban perusahaan, pemerintah, kalau perlu dikasih kuota. Okay. Inilah tindakan afirmasi agar mereka bisa bekerja. Nah, kita mesti menyiapkan mereka agar mereka juga siap. Jadi ketemu yang di sini dipaksa dengan aturan untuk memberikan kuota, yang sebelah sini disiapkan untuk dilatih agar nanti bisa mengisi kuota. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.